Sambil nonton, subscribe dulu ya guys, biar channel ini terus berkembang dan bisa upload video menggambar setiap minggu, oke? Halo, jumpa lagi di channel Koiron Draw. Kali ini kita akan coba menggambar badak bercula 2 step by step. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah awal adalah kita siapkan kertas. Di sini saya memakai kertas linen ukuran A5 dan juga sebuah referensi foto badak yang saya dapatkan di Google. Berikutnya, buat 2 lingkaran sejajar menggunakan pensil mekanik 2B. Selanjutnya, hubungkan kedua lingkaran dengan garis lurus dan buatlah garis bantu untuk kepala dan kaki sesuai petunjuk video berikut. Buat secara perlahan dan jangan terburu-buru. Selanjutnya, buatlah sketsa dasar mengikuti alur garis bantu lingkaran tadi menggunakan pensil 8B Staedtler Black. Tetap berhati-hati dalam menggoreskan pensil dan fokus agar proporsi tepat sasaran. Usahakan ketika membuat sketsa dasar menggunakan referensi foto badak. Berikutnya kita mulai mengarsir gelap terang, tetap menggunakan pensil 8B Staedtler Black. Dalam mengarsir gelap terang, kita harus tetap menggunakan referensi foto supaya hasilnya lebih maksimal. Pensil yang digunakan juga harus selalu dalam keadaan runcing.
Kesabaran dalam mengarsir gelap terang itu sangat dibutuhkan. Dalam mengarsir, jangan sampai kita berpikir untuk cepat-cepat menyelesaikannya. Nikmatilah prosesnya dan tetap fokus pada bagian yang diarsir. Misalnya, kita mengarsir bagian kaki, maka harus berkonsentrasi penuh pada bagian kaki dan jangan memikirkan bagian yang lain. Selesaikan dahulu bagian kaki, baru kita beranjak perlahan ke bagian yang lain. Setelah selesai mengarsir seluruh bagian badak, kita akan haluskan arsiran menggunakan kapas. Gosok seluruh bagian secara merata. Langkah berikutnya yaitu kita kembali mengarsir menggunakan pensil 8B Staedtler Black. Kita arsir mulai dari bagian kiri menuju ke bagian kanan karena saya menggunakan tangan kanan. Pada tahap ini arsirlah dengan tekanan yang lebih kuat agar warna terlihat lebih tajam.
arsir seluruh bagian dan tetap disesuaikan dengan referensi agar lebih mudah dalam penempatan gelap terang. Langkah terakhir adalah gunakan penghapus mono zero untuk menghapus bagian terang agar kontras gambar terlihat lebih hidup.
Penghapus ini juga saya gunakan untuk membersihkan sisa-sisa bekas gosokan kapas agar hasil lukisan terlihat bersih dan rapi. Demikian proses step by step cara menggambar badak bercula 2. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.